depan rumah kau ni. Okey, baiklah. Maaflah makcik tak perasan tadi. Eh, masuk, masuk. Ah, masuk, masuk. Lisha masuk dulu ya. Ah, nanti makcik panggilkan Su ya. Masuk, masuk. Lisha duduk dulu. Nanti makcik panggilkan Su ya. Su? Oh, Su. Ni ha, Lisha dah sampai. Lisha duduk. Sekejap ya. Makcik buatkan minuman. Tak payahlah makcik, susah je. Tak apa, tak susah pun. Okey. Eh, Lin Shen. Kenapa lambat sangat? Aku sempat mengantuk tunggu kau datang, tahu tak? Alah, maaflah. Aku pergi ikut mak aku pergi majlis kahwin tadi. Siapa kahwin? Saudara kau ke? Bukan. Kawan mak aku. Melayu. Aku tak pernah tengok macam mana ada perkahwinan orang Melayu. Jadi, aku pun ikutlah. Makanan pun sedap. Amboi kamu ni, Lin Shen. Asyik fikir tentang makan je ke? Bukanlah makcik. Tapi datang mestilah nak makan. Tapi saya tengok tadi, cara perkahwinan Melayu unik lah makcik. Memanglah orang Melayu ni kaya dengan adat. Tapi Lin Shen tahu tak apa dia adat yang pertama sebelum seseorang itu bersanding seperti mana yang Lin Shen tengok tadi? Apa dia makcik? Jemput minum dulu. Nanti makcik ceritakan. Minumlah. Masyarakat Melayu sememangnya berpegang teguh dengan adat resam kerana ia dipercayai mempunyai kesan dalam kehidupan. Bagi masyarakat Melayu, adat resam perkahwinan perlu dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan akan dijalankan dengan meriah dan penuh adat istiadat. Dalam masyarakat Melayu terdapat beberapa peringkat penting sebelum upacara perkahwinan dilangsungkan. Merisik atau dalam erti kata lain dipanggil meninjau atau menengok. Adat ini dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan bahawa si gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Adat ini penting kerana dalam Islam ada menyatakan bahawa seseorang itu dilarang meminang gadis yang sudah bertunang dengan lelaki lain. Di samping itu, merisik juga bertujuan untuk menyelidik latar belakang si gadis berkaitan kemahiran rumah tangga, adat sopan, tingkah laku, paras rupa serta pengetahuan agamanya. Biasanya adat ini akan dijalankan oleh saudara mara terdekat pihak lelaki seperti ibu ataupun bapa saudaranya. Bagi pihak perempuan pula, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima lamaran pihak lelaki. Antaranya ialah lelaki tersebut perlulah mempunyai latar belakang agama yang baik serta pekerjaan yang bagus. Ini bagi memastikan bakal suami itu mampu untuk mendidik dan membimbing isteri serta keluarganya ke jalan yang benar di samping dapat memberi tempat tinggal, pakaian dan juga makanan. Bagi sesetengah pihak, ada kalanya semasa merisik, wakil tersebut akan memberikan sebentuk cincin tanda berupa cincin belah rotan seperti yang para pelajar dapat lihat ini. Jika pihak gadis bersetuju, maka barulah tarikh peminangan akan ditetapkan. Walau bagaimanapun, adat merisik ini sudah jarang dijalankan lagi kerana kebanyakan pasangan sudah saling mengenali. Justru itu, mereka akan terus melakukan adat meminang bagi menjimatkan masa dan juga kos. Selalunya, urusan peminangan akan dilakukan oleh ahli keluarga lelaki yang terdekat sahaja. Adat ini dilakukan bagi menyatakan tujuan mereka yang sebenarnya secara rasmi. Pada peringkat ini, kedua-dua belah pihak akan berunding untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk adat bertunang pula. Di samping itu, perbincangan juga akan diadakan berkenaan dengan hantaran dan juga rombongan yang akan datang untuk upacara bertunang. Ia sebenarnya bagi memudahkan pihak perempuan untuk membuat persiapan semasa majlis tersebut. Oh, macam tu rupanya. Bukan apa, Lin Shen. Kami ni berpegang teguh pada adat. Tapi ada kebaikannya adat yang begitu. Kenapa, Mak? Sebab ia menggambarkan kepribadian kita. Beradab
serta bersopan santun. Takkanlah kita nak masuk rumah orang tanpa kebenaran terlebih dahulu? Tak. Ha, macam itulah ibaratnya. Selepas tu barulah kita jalankan proses seterusnya. Kini tibalah hari yang dinanti-nantikan. Majlis pertunangan diadakan seperti yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Pihak lelaki akan diwakili oleh ahli keluarga dan juga saudara mara terdekat untuk upacara ini. Pada hari ini, majlis kenduri akan diadakan sebagai tanda kesyukuran dan juga bersempena dengan majlis pertunangan di rumah pihak perempuan. Hantaran yang terdiri daripada tepak sirih atau sirih junjung ini sebagai bingkisan utama, sebentuk cincin berserta hantaran lain seperti bunga rampai, kuih muih, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang telah digubah akan diberikan kepada pihak perempuan. Mengikut adat lagi, sekiranya pihak perempuan masih mempunyai kakak yang belum berkahwin, hantaran untuknya juga perlu diberikan. Adat ini dipanggil langkah bendul. Bilangan hantaran juga agak unik kerana jumlahnya yang ganjil, iaitu sama ada 5 atau 7 atau 9 atau 11 atau 13, kerana jumlah genap dikatakan memberi implikasi buruk. Jumlah hantaran yang diberikan oleh pihak perempuan pula akan melebihi jumlah hantaran pihak lelaki. Adat belanja turut diadakan semasa majlis bertunang ini. Namun begitu, ada juga yang menjalankannya secara berasingan daripada adat bertunang, iaitu mengadakannya beberapa minggu sebelum majlis persandingan diadakan. Upacara ini akan dimulakan dengan wakil pihak lelaki menyerahkan tepak sirih kepada wakil pihak perempuan dan menyatakan lamaran secara rasmi. Pantun sering digunakan dalam upacara ini bagi memeriahkan lagi majlis. Setelah pertunangan diterima secara rasmi, wakil kedua belah pihak akan berbincang tentang belanja perkahwinan, tempoh pertunangan dan perkara lain yang berkaitan. Tempoh bertunang biasanya dalam masa setahun ataupun 2 tahun atau mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Satu perkara yang amat dititik beratkan dalam masyarakat Melayu iaitu berkenaan putus tunang. Sekiranya pihak lelaki yang memutuskan pertunangan, semua hantaran dan wang belanja yang diberikan kepada pihak perempuan akan dikira hangus. Sebaliknya, jika pihak perempuan yang berbuat demikian, maka hantaran haruslah dikembalikan 2 kali ganda banyaknya. Acara kemuncak majlis pertunangan ini adalah adat sarung cincin, di mana wakil pihak lelaki yang terdiri daripada ibu atau saudara perempuannya akan menyarungkan cincin pertunangan atau cincin tanda ke jari manis gadis yang dilamar. Setelah itu, maka rasmilah sudah pertunangan antara lelaki dan gadis tersebut. Barulah ikatan bertambah kukuh. Sebenarnya, pertunangan ini adalah satu proses untuk mengenali hati budi masing-masing. Tapi sekarang dah moden. Kebanyakan pasangan dah berkenalan terlebih dahulu. Kalau macam tu, tak bertunang pun tak apalah ya, makcik. Itu terpulanglah pada individu. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Bukan apa, bertunang ni bertujuan untuk memberitahu saudara mara, jiran tetangga, yang tak lama lagi bakal ada majlis perkahwinan. Oh, nanti taklah saudara mara kita terkejut kan, mak? Tiba-tiba je nak kahwin. Takut pula orang syak yang bukan-bukan. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Lebih nyimak belanja. Duit tu nanti kita boleh guna untuk majlis yang lebih penting tu nanti. Aku nikahkan kau dengan anakku Amirah binti Amudin dengan mas kahwinnya 80 ringgit tunai. Saya terima nikah anak Tuan Amirah binti Amudin dengan mas kahwinnya sebanyak 80 ringgit tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Keempat, tidak digalakkan memakan buah asam. Dikhuatiri muka pengantin sentiasa masam. Pengantin juga dilarang memakan leher ayam kerana bimbang kepala akan menjadi sengit apabila bersanding kelak. Selepas majlis akad nikah selesai, pengantin lelaki akan melakukan upacara membatalkan air sembahyang. Si suami akan menyarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya yang menanti di bilik yang dihias indah. Adat ini dilakukan sebagai tanda kedua pasangan telah sah diijab kabulkan dan menjadi suami isteri. Selepas upacara ini, majlis berinai pula akan dijalankan di mana kedua pasangan pengantin akan ditepung tawar. Peralatan yang biasa digunakan ialah bunga rampai, beras kunyit dan juga air mawar. Wakil kedua-dua belah pihak akan menjalankan adat ini dengan cara merenjiskan air mawar dan menabur bunga rampai serta beras kunyit di hadapan pengantin dan hadirin. Tibalah sudah hari yang paling bermakna buat mempelai. Hari perkahwinan yang turut dikenali dengan hari langsung atau hari bersanding. Dan pada hari inilah mereka digelar Raja Sehari. Pada hari ini, majlis akan disambut dengan meriah dan dihadiri oleh sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai. Kedua-dua pasangan akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik seperti songket dan dihias rapi. Pengantin perempuan pula akan disolek terlebih dahulu oleh mak andam. Pengantin lelaki akan diarak dengan paluan kumpang dan diiringi dengan bunga manggar menuju ke rumah pengantin perempuan. Kedatangan rombongan pengantin lelaki akan disambut oleh taburan beras kunyit. Pengantin perempuan akan menyambut kedatangan pengantin lelaki dan kemudian mereka akan dibawa ke halaman rumah dan duduk di tempat yang dikhaskan. Sesetengah masyarakat akan mempersembahkan pencak silat di hadapan pengantin ini. Selepas itu, barulah pengantin akan dibawa ke dalam rumah untuk bersanding di atas pelamin yang telah dihias. Sekali lagi, pasangan pengantin akan ditepung tawar oleh ahli keluarga masing-masing. Majlis makan juga tidak ketinggalan dalam masyarakat Melayu. Majlis ini dipanggil makan berdamai atau makan beradab. Majlis ini akan disertai oleh ahli keluarga yang terdekat sahaja. Tamatlah sudah majlis di rumah pengantin perempuan. Kini tiba giliran pihak lelaki mengadakan majlis. Majlis ini dipanggil majlis bertandang. Biasanya majlis perkahwinan ini tidaklah semeriah majlis yang diadakan di rumah pengantin perempuan. Ada juga di kalangan masyarakat yang mengadakan kenduri kesyukuran sahaja. Begitulah kemeriahannya, budaya ini akan terus diwarisi oleh generasi akan datang. Walaupun dunia semakin maju, adat tak akan tenggelam. Itulah sedikit yang boleh makcik ceritakan pada Li Shen. Makcik nak tunjukkan satu persatu pun tak dapat. Kita tunggu nanti bila Su nak kahwin. Mak ni ada situ pula. Lambat lagi lah mak. Su nak belajar dulu. Baguslah tu. Nanti bolehlah kau cari bakal suami yang ada kerja bagus, keluarga yang baik. Wah, beruntunglah kau. Yelah, kalau kau tak datang masa kahwin nanti, jaga engkau. Dahlah, jom kita buat kerja sekolah. Nanti kalau tak siap, aku cakap cikgu kau berangan nak kahwin. Tak apalah makcik masuk ke dapur dulu ya. Okey. Okay. Cikgu cakap dulu ya. Cikgu.